Thank you.
adik-adik bisa kembali ke tempat duduk lagi trio pendopo Kang Tejo. Sebelum saya menyapa pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, saya mengucapkan terima kasih banget ini hadirnya dulur-dulur Kulon Sedoyo yang dari Kulon Progo ada, dari Bantul ada, Sleman ada, Godean ada, Jogja Kota ada, Gunung Kidul Jogja juga ada. Tepuk tangan buat penonton kita semuanya. Thank you, matur suwun. Dan juga saya mengucapkan selamat datang juga matur nuwun ini keluarga besar kita yang dari stasiun TVRI Surabaya, Jawa Timur juga hadir. Terima kasih Cak Sigit dan rombongan, terima kasih. Selamat datang di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu jam ke depan saya akan menemani pemirsa semuanya tentunya di program acara kebanggaan TVRI Jogja, Pendopo Kang Tejo. Kangen-kangenan teman-teman Jojo. Dan acara ini asik, menarik, juga seger. Asik acaranya, menarik obrolannya, dan seger lagu-lagunya. Pertanyaannya, kenapa lagu-lagu kita bisa asik, ngobrolnya bisa seger? Karena di belakang kita selalu standby, selalu kompak. Kawan-kawan yang luar biasa, inilah campur sari Pendopo Kang Tejo. Campur sarinya Indonesia! Apabila asik rame karena memang tim produksi Pendopo Kang Tejo itu memang luar biasa semuanya. Kameramennya juga pilihan-pilihan semuanya, tukang lightingnya, teman-teman dari dekorasi sampai audio sound systemnya semua dipilih spesial untuk pemirsa TVRI Jogja. Tepuk tangan dong buat semuanya. Oke, karena kompak tepuk tangan oke, kita akan hadiahkan satu buah lagu, setunggal tembang menika requestipun patah sangat saking pemirsa. Ada PB. Apa arti ini? Pamer bojo. Hanya di Kang Tejo. Kangen banget. Monggo. Sing bisa nyanyi, nyanyi bareng-bareng bersama konco-konco musisi-musisinya Indonesia. Buat Anda semuanya, TVRI Jogja memang istimewa. Rasane peteng tansah kelingan, kepengen nyawang sedih lawae wis emoh tenan. Sakno dik citro janji tegane kowe ngapusi telas kebes netes aloh neng dadaku. Thank you.
suwene nggonku ngenteni. Nangis batinku ngrantes uripku telas kebes netes elo neng dadaku. Tepuk tangan semangat ikhlas tak tunggak nake rezeki ini. Sing ora tepuk tangan kau mulih sekok ini medeni gendruwo. Yeah, pedita. Tepuk tangan lagi dong buat pendebakan tijau. Baik, seperti biasa penontonnya sampun apal, pemirsa udah apal semuanya. Setelah satu lagu, dua lagu pasti kita akan mengaturkan atau mengundang bintang tamu saya. Cuman sedikit memamitkan, bojo kula dalu niki sonten niki mboten saged melu riyen nembe tak kon kondangan neng Kalimantan. Nggih. Insya Allah minggu depan sudah bisa pulang lagi, ben kumpul-kumpul malih, ben selamat lancar nggih. Oke, baik. Siapakah yang akan hadir bersama Kang Tejo pada sore hari ini? Langsung kita panggil saatnya. Bintang tamu yuk. Gelong papa, gelong bunter campur sari. Joy. Monggo, monggo. Monggo tindak mriki. Monggo, monggo, monggo. Tak S6 kalian maku gruyah. Pasti pemirsa TVR Jogja sudah tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini. Tapi satu yang menimbulkan pertanyaan. Gih. Ada apakah di balik perjalanan karir kawan saya ini? Simak hanya di Pendokang Tejo. Kangen banget. Kita iklan dulu ya. Gih. Wajahmu kasih, walau kita
tak pernah saling mencintai. Aku juga kasih hanya sebatas memandang. Walau kita pernah sama-sama sayang. Dari Jogja untuk Indonesia, TVRI Jogja memang istimewa. Buat kawan-kawan kaum muda semuanya, bersama pendukung Kang Tejo, Vera Felista Indonesia, Gatot Kusarno Indonesia. Hanya sebatas memandang. Walau kita pernah sama-sama sayang. Walau seberat apapun cintaku padamu, walau sedalam apapun rinduku dapat memiliki. Aku telah beristri, aku bersuami. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Cinta kita yang tersisa kita simpan bersama. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. TVRI Jogja bersama musisi-musisinya Indonesia. Shalala, la 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 la. Ah.
dinding kaca cinta kita yang tersisa kita simpan bersama. Semangatnya pada sore hari ini seluruh penonton, terima kasih banget Mas Gatot, Mbak Vera, terima kasih untuk lagunya. Ini requestnya para pemirsa semuanya. Baik, seperti biasa kita akan segera menyapa bintang tamu saya. Dan tentunya para pemirsa setia TVRI Jogja sudah tidak asing lagi karena sosok yang satu ini memang sangat melekat di layar kaca TVRI Jogja. Boleh tepuk tangan buat rekan saya Ari Purnomo. Ya. Oke, mereka teman Mas Mbok Lenggah lho. Silakan Lenggah. Duduk. Keluar lu gosek wedi. Lah ngapa? Engko ndak sing diarani Tejo aku. Gosek to kan semua ngene lho. Bener jenengan wira-wiri mlebu metu di layar kaca TVRI. Tapi kan aku juga punya program acara ini. Jadi jenengan dihadirkan di sini udah tahu Tejo yang mana, Ari yang mana. Karena untung jenengan Ari aku Tejo. Nek misalnya kowe Ari aku Ari, dadi apa? Ari-ari. Nah, ya lek banget tuh Ari-ari. Sugeng rawuh, selamat datang di pendopo Kang Tejo, saudaraku. Jee, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Matur nuwun di selaku kesibukan yang menumpuk, tapi sore iki tidak Pak Teguh tetap bisa hadir di sini. Terima kasih banget. Jee, matur nuwun. Lo dasarnya wedi karo Mas Teguh. Lah ngopo? Wis diancam pokoknya nek tak undang neng pendopo Kang Tejo aku kudu menyang. Nek orang ndak banku banku dikembosi kan. Itu dulu nek Pak Teguh itu memang dulu suka begitu. Zaman nom-nomane sering gembas gembas keban. Tukang gembos keban ki mbiyen dek nom. Saiki bareng tua ku wis alih profesi. Dadi apa? Nyolong ban. Padahal malah tambah parah ya. Mas Ari sakniki sibuk nopo, Kang Mas? Nggih, saya masih sama seperti dulu, masih nulis naskah, berkesenian di sana sini, berkumpul dengan teman-teman di kabupaten kota. Gitu ya. Nge. Soalnya gini, Mas. Saya itu kan punya telek sandi yang istilahnya selalu mencari informasi sapa ya sing perlu dihadirke dirawuhke di pendopone Kang Tejo nge. Termasuk salah satu jenengan. Itu telek sandi saya itu mengatakan begini. Kang Tejo, Ari karep tak undang teko meneh tapi kesibukannya kan banyak banget. Saiki iki yo mulai yo nglawak, yo bintang tamu nggon wayangan, yo penulis naskah, yo sutradara, yo main pangkur jenggreng, main angkringan, yo isih dodol wedang ronde. Itu semuanya terus nih membagi waktu ke piye? Terus sing poin itu mana sebetulnya? Sebenarnya profesi saya paling pokok itu didik-didik. Maksudnya didik-didik? Jajarin jadi lagi pemain ketoprak. Ya iya didik-didik. Jadi nulis naskah. Ayo titik-titik. Lan jenengan jadi main angkringan bareng. Titik-titik. Jare jenengan iki ya membentuk grup ketoprak-ketoprak kecil-kecil. Alah kandhani titik-titik kok. Jenengan iki pemain ketoprak, penulis naskah apa pegawe titik-titik? Tepatnya saya itu serabutan. Oh, jadi apa-apa dilakoni. Serabutan dilakoni nggih. Jenengan iki saya gini lho, saya salut sama jenengan. Jenengan iki apa-apa iso. Nah, pertanyaannya, itu memang jenengan tuh otodidak lahir ke jiwa seninya lahir dari kejiwaan sendiri, bakat alam atau memang ada keturunan? Oh. Keturunan wong waras lah jelas. Iya, maksudnya itu bukan itu. Keturunan seniman seniwati gitu, itu jadi maksudnya. Jadi begini, Mas Tejo, saya itu beruntung ya, di antara. Saya ketutupan raiku tak rodor ini. Nah, oke. Okay. Oh, no. Jadi saya itu terbilang beruntung di antara teman-teman. Karena saya itu lahir dari keluarga seni. Bapak saya ketoprak, ibu saya ketoprak, simbah saya ketoprak, mbah buyut saya ketoprak. Jadi hampir keluarga besar ketoprak. Bahkan saya itu lahirnya juga di Tobong ketoprak. Oh. Pertanyaannya. Bapak ibu itu dulu pernah gabung kan Ron Sewu. Yeah. Yang zaman biang yang terkenal kan ada Sapta Mandala, yeah, ada betul, Gito Gati betul. Dan gitu. Itu yeah. Gabung di sana apa memang gimana waktu itu? Jadi kalau bapak itu almarhum itu banyak berkecimpung di dunia ketoprak di Jawa Timur. Oh, malah Jawa Timur. Yeah, dari mulai Siswa Budaya, Wahyu Budaya, kemudian bapak juga memiliki
Tobeng ketoprak istilahnya, tobeng ketoprak jadi juragan ketoprak di Darmo Mudo. Jadi ibu juga sama, jadi ibu juga dari panggung ke panggung, dari tobeng ke tobeng, akhirnya keluarlah saya. Oh, gitu. Berarti lek kegawean biyen ya nenggon tobeng gitu. Ya, nek wong jadi memang dari kecil lahir ceprot saya itu wis neng tobeng wis ketoprak. Jadi memang dunia panggung mengawali dari pacarane mamak jenengan sama almarhum bapak antara lahir jenengan ya. Tapi pertanyaannya, kok nyaman ceritakan bapak ibu tuh besarnya istilahnya apa? Leber budaya mengawali dari Jawa Timur ya. Betul, emang bapak ibu kelahiran sana atau gimana? Bukan, kalau ibu asli Jogja. Kalau bapak asli dari Ungaran. Tetapi kemudian karena bertemu dalam tobong, nah kawis dibedek dari tobong, kemudian bapak dan ibu berkolaborasi melahirkan seorang anak saya. Gitu. Jadi dan anak satu-satunya dari bapak dan ibu. Oh enggak, saya masih punya 3 bersaudara. Kan barep. Kulo barep nggih. Oh. Kulo barep. Masih ada 3 adik saya. Itu non saya juga masuk seniman-seniwati pekerja seni semuanya. Kebetulan dari 4 bersaudara itu cuma saya saja yang gennya di sini. Sing istilahnya sing besar dunia seni. Sing buruk teng mriki kula. Oke, pemirsa kalau kita meneliti dari pengendikanipun Mas Ari, dari 4 bersaudara tuh yang terjun ke seni cuman Mas Ari tok. Kita jadi tahu kenapa gur Mas Ari tok sing istilahnya seneng ke dunia seni karena memang beliau dibikin di panggung. Betul. Dalam artian lahirnya ning tobong panggung ke panggung. Nah, sing telu ki ketoke lahirnya di rumah sakit. Jadi bukan berarti enggak suka tapi ora terjun di seni. Nah nanti kita akan tanyakan dari saudara-saudara Mas Ari juga kenapa beliau bisa berkiprah dari mulai anaskah, main ketoprak, main lawak itu mengawalinya bagaimana. Nek penasaran, yo jo pindah channel TV-nya, Andri Kang Tejo, kangen banget. Kita ke lagu dulu, monggo.
pemirsa, kembali lagi di Pendopo Kang Tejo ya. Iki nyuwun pangapunten lho, rawuhipun dulur lanang dadi bintang tamu ndaluni kita sonten iki ora nganggo wedangan rapopo ya, Pak. Lagi soalnya bojo kula rong mulih, Pak. Ah, mulane niku mesake kula nggat mau bertanya dalam hati. Kepiye? Ha kok biasane karo diajeng rini kok saiki ijen niku nembe tindak jagong sedulur ana sing digawe. Nek pendopone ditinggal kosong mesake adik-adik niki ledo latihan, ledo kumpul malah ora ning sing ngaruhke. Lah niki dibagi bojo kula nembe jagong, kula sing ana ning omah. Ning bocah-bocah ana sing ana ning omah kula ora do gairah bocah-bocah niki. Lah pripun? Lah ngerti kula pelit. Kawan bayi. Ini malah nambah-nambah. Oke, kita bersama Mas Ari lagi. Menurut telik sandi saya, panjenengan menika bermain ketoprak juga bagus. Menulis naskah juga bagus. Bahkan bisa dibilang jenengan ki penulis naskah muda yang sangat produktif. Amin. Nah, yang kita tanyakan, mungkin kemampuan jenengan sudah tidak diragukan lagi. Ning, le nulis naskah ki mbiyen le latihan saka ngendi karo sapa? Aniku nek ngomong iso dipercaya. Aniku nek ngomong ide naskah niku sing rada bahaya. Kenapa rupanya? Jadi ngeten, saya itu memang karena sudah dari umur 3 tahun saya sudah bermain ketoprak. Umur berapa? 3 tahun. Teng panggung niku nggih. Okay. Main ketoprak. Kulo dadi saya sangat ingat betul ketika itu ketika Bapak pentas gitu sering diajak pentas. Oh. Terus ternyata setelah saya masuk sekolah dasar, saya berhenti berkesenian meskipun kadang-kadang fokus masih di sekolah setelah fokus gitu sekolah ya? Nggih, okay. Tak ora dadi. Nah, kalau kita berbicara tentang penulisan naskah, jadi begini Mas Tejo, ada pengalaman menarik. Justru dulu saya itu sempat dilarang bapak saya untuk bermain ketoprak. Loh, nggih. Saya loh, yang lainnya itu kan kepengen anaknya menjadi penerus gitu. Nggih. Kok malah bapak jenengan melarang jangan main ketoprak tapi akhirnya. Dan niku bapak kula niku mbiyen kepengen kula niku sekolah. Barampung sekolah, SMA terus kan kuliah. Neng nyatanya ternyata panggilan jiwa saya lebih banyak di seni. Dunia kesenian. Akhirnya saya membuktikan dengan Bapak bahwa karena ketakutan Bapak begini, era ketoprak ketika saya tahun 90-an, tahun-tahun 90-an selesai sekolah itu, era ketoprak itu memang sudah tidak begitu bisa menjanjikan redup, lagi. Redup gitu betul ya. Oke. Nah, kekhawatiran Bapak. Mungkin kekhawatiran wong tuwa nek anakku mung dadi seniman utawa pekerja seni seperti ini takut uripe ora iso cukup nah, gitu ya. Nah, rakyat saiki urung cukup. Oke. Nah, kemudian saya mulai terjun di dunia ketoprak serius tahun 92, sekitar baru 92. Nah, ketika saya masuk dalam serius dalam dunia ketoprak, saya melihat ternyata potensi pemain ini banyak sekali. Potensi ketoprak seniman muda banyak. Nah, saya berpikir, kemudian bagaimana teman-teman seniman muda ini pada penulisan naskah? Karena faktanya sampai saat ini pun belum banyak teman-teman seniman muda yang mampu dan bisa. Iya, mampu dan bisa. Untuk menulis naskah. Betul, ya. Betul, saya juga belajar awal-awal tahun sekitar 96 saya baru belajar menulis. Nah, kalau berbicara tentang inspirasi naskah, ini jujur ya saya ngomong ya. Inspirasi itu banyak saya temukan di kamar mandi. Loh, serius. Mulane kok aku tahu moro dayo nang gumule nang kamar mandi suwe banget ki dadi mikir naskah nah. Jadi memang inspirasi naskah itu banyak saya temukan di kamar mandi ketika ritual. Oh, oke, ritualnya gue cari ceritakan karena saya nggak tahu ya. Jadi di situ iya. Karena ritual gawe undi-undi ya teman. Wijene sing ganjil ben enak ya. Terus dari situ saya kemudian diawali dari kegelisahan-kegelisahan. Cerita-cerita yang saya angkat dari kegelisahan-kegelisahan saya pribadi, kemudian saya kemas dalam bentuk ketoprak. Kemudian saya banyak berguru dengan penulis-penulis naskah hebat di Jogja. Saya banyak serawung dengan teman-teman senior, bapak-bapak senior. Sehingga dari beliau-beliau ini banyak inspirasi. Kemudian saya olah menjadi karakter naskah sendiri. Begitu kira-kira. Ini pertanyaannya. Orang kan ada suka dukanya, ono pahit lagi nih. Pernah enggak atau punya pengalaman enggak nulis naskah ditolak rati tompo gitu? Dulu gini, metode saya dulu ketika saya menulis naskah biasanya hanya saya simpen dulu. Tidak langsung dikasih gitu. Tidak. Nah, ketika mereka butuh baru saya keluarkan. Dadi ketoke koyo naskahku ki ampuh banget. Ora, itu janjane dua pertanyaan. Naskah iku rumangsa kesane koyo ampuh banget apa isih isin dengan hasil karyane kan kita enggak tahu. Ah, aja-aja ditolak gitu kan juga pilihan bisa. Pilihan ketiga sebenarnya.
Mergo ning njaba ya wis ora ono. Gitu ya. Berarti pilihan terakhir. Tapi panjenengan menulisnya udah lama. Sudah. Cuman menunggu momen-momen sampai kapan mungkin ya, itu juga salah satu Anda itu sadar diri. Istilahnya ora sopo aku ning aku ki sopo to. Nah, gitu soalnya kan ya. Banyak sekali penulis-penulis hebat di Yogyakarta. Betul, betul, kemudian betul, saya betul, harus menunggu momen di mana naskah ini bisa digunakan untuk teman-teman pelaku seni. Oke, kira-kira begitu. Terus pemirsa, saya dapat bocoran juga dari telik sandi saya, katanya seorang Ari Purnomo ini banyak menumbuhkan generasi-generasi grup-grup ketoprak muda di berbagai daerah. Nah, nanti akan saya tanyakan, kenapa toko anti so dipercaya kaya ngono ki? Kita nggak tahu dia tuh punya apa, mungkin jimatnya apa, kita nggak tahu ya. Kita akan ke lagu dulu setelah yang satu ini. Monggo kanca-kanca, Kang Tejo, kangen banget. Lagu kesukaan Agus Trinur Cahyo, Sayang Dua Untuk Indonesia. Bagian lightingnya Indonesia. Oh,
Oke pemirsa, kita cross-check penduduk dulu. Mana tepuk tangannya buat TVRI Jogja dan Pendopo Kang Tijo. Juga bintang tamu kita yang luar biasa sekali pada malam hari sore hari ini. Mas Ari, kita lanjutkan lagi ngobrol ya, masih sedikit waktu. Ini Telik Sandisa mengatakan jenengan tuh banyak aktif menumbuh kembangkan grup-grup ketoprak muda di berbagai daerah. Itu betul? Itu gimana sejarahnya? Kok yang dipercaya iso istilahnya bikin grup di mana-mana, bahkan mengajak anak-anak muda jadi semangat ikut gelem main ketoprak dan sebagainya itu. Nah begini Mas Tejo, saya melihat bahwa ada kesenjangan, ada ruang kosong antara senior dan junior di sini. Karena setelah generasi katakanlah Mas Bagong, kemudian Mas Mianto, setelah itu tidak ada lagi. Nah ini jaraknya terlalu jauh. Jauh ya. Teman-teman generasi muda untuk mendekat juga takut. Nah saya berpikir bahwa harus ada yang menjembatani di situ. Akhirnya saya masuk di tengah-tengahnya. Kemudian saya mengajak teman-teman generasi muda. Dan yang kuncinya adalah bagaimana memberikan metode pemahaman ketoprak itu, bahwa ketoprak itu menyenangkan. Ketoprak itu menyenangkan, ketoprak itu tidak sulit. Dengan ketoprak kita bisa berbicara apapun. Saya banyak belajar dari teman-teman, dari senior-senior saya, cara pola-pola mengajar. Nah kemudian saya meramu sendiri, membuat pola bagaimana kemudian belajar ketoprak itu ternyata menyenangkan. Kita bisa banyak mendapat sesuatu dari ketoprak. Dari di situ kemudian dari mulut ke mulut teman-teman generasi muda bercerita, dari masing-masing kabupaten kota bercerita bahwa metode belajar ketoprak itu ternyata tidak sesulit atau semenakutkan yang mereka pikirkan. Oke, mohon maaf saya potong dulu. Dari 4 kabupaten 1 kota yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta ini, jenengan terlibat semuanya dengan munculnya generasi penerus ketoprak muda ini. Ya, Gunung Kidul, Sleman, Bantul, kota Kulon Progo. Iya, karena dari mulai tahun 2000 sekitar tahun 2006 saya sudah mulai banyak berkecimpung dengan teman-teman muda. Teman-teman muda di masing-masing kabupaten kota sampai sekarang. Saya masih mendampingi teman-teman meskipun secara tidak resmi saya katakanlah dikontrak sebagai pelatih. Tetapi teman-teman selalu mengajak saya, Mas, mbok tolong ketoprakku dilihat kurangnya apa, saya memberikan masukan seperti itu. Dan waktu itu yang terbuka hati atau punya keinginan itu karena ketukan dari jiwa sendiri ya. Iya, ketukan betul. Hati jiwa sendiri. Iya, ya. Karena saya gelisah memang kemudian setelah ada jeda masa yang kemudian yang hilang, yang ini teman-teman jangan harus mengajar. Putus generasinya. Betul. Pertanyaannya, waktu itu pernah punya kesulitan enggak ngajak cah-cah nom untuk main ketoprak? Nuwun sewu, bukan berarti meremehkan kesenian ketoprak mboten, tapi kan beda ya, Mas. Betul. Nek nyanyi mungkin kan cah nom-nom tuh tidak ada kata gengsi karena nyanyi lebih betul. Apa ya? Mungkin dikagumi oleh cah nom-nom sebagainya. Betul. Nek ketoprak kan nuwun sewu kadang sing nonton mbiyen kan wong tua atau kabeh. Nah, sekarang kan memang sudah semakin ngetren. Ya, itu pernah ada enggak kesulitan untuk ngajak mereka waktu itu? Pasti ada. Tapi kemudian saya selalu menekankan teman-teman sebenarnya bahwa pertunjukan ketoprak itu sebenarnya goalnya bukan hanya pementasan. Tetapi bagaimana justru proses itu bisa dinikmati. Oke. Pentas itu adalah efek dari sebuah proses yang baik dan benar. Betul. Situ kemudian teman-teman mulai sadar. Okay. Bahkan mereka ketika tidak ada pentas ketoprak pun kadang-kadang mereka mau berkesenian, mau proses, mau saling menyapa, saling bersilaturahmi, itu yang penting menurut saya. Satu, jangan siap dengan singkat. Yeah. Dari mulai dengan punya pemikiran untuk menumbuhkan ketoprak-ketoprak muda, terus akhirnya terrealisasi itu waktu itu sopo Mas yang di samping jenengan yang kita mensupport jenengan. Ada 4 nama kalau saya boleh menyebut. Boleh. Ada Mas Nano Asmorondono. Oke. Ada Mas Bunda Nusantoro. Ada Mas Indro Tranggono. Dan yang terakhir ada Mas Kristiadi. Oke, tepuk tangan buat beliau, luar biasa. Ternyata perjuangannya dan bisa sampai saat ini bisa kita akui. Amin. Di berbagai kabupaten di wilayah Yogyakarta, daerah Yogyakarta. Sekarang tumbuh, berkembang seniman-seniman muda. Dan ternyata tidak lepas dari tangan dingin seorang Ari Purnomo. Tepuk tangan. Amin. Oke, Mas Nikin Won Sewu, sebetulnya masih banyak kalau kita pengen ngobrol-ngobrol, tapi waktu jua yang sedikit membatasi kita. Sing jelas matur nuwun rawuhipun sonten menika, semoga bisa menambah semangatnya kawan-kawan semuanya. Amin. Sedikit waktu monggo kamera yang ini pesan untuk teman-teman muda semuanya, yuk. Ya, belajar ketoprak itu tidak harus menjadi pemain ketoprak, tapi bagaimana kemudian kita mengemas sebuah proses, kita menikmati sebuah proses karena dalam proses itu sendiri nilainya pasti akan lebih mahal dan lebih banyak.
Oke, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi ya. Oke, baik, bisa kita ambil garis besarnya. Teman-teman semua, yang namanya ketoprak juga salah satu tinggalan budaya warisan kita yang sudah ada. Monggo bersama-sama kita uri-uri. Tentunya yang muda-muda regenerasi harus ada. Ojo isin, ojo malu untuk belajar budaya kita. Ingat, sopo meneh sing uri-uri budayane awake dhewe yen ora kita semuanya. Jangan sampai hilang dari Nusantara ini. Tepuk tangan buat TVRI Jogja dan bintang tamu saya. Matur nuwun Mas Ari Purnomo atas waktunya. Semoga membuat tambah semangat teman-teman semua dan pemirsa semuanya. Amin. Juga terima kasih kepada Rahma Salon, alamat Kepitu Trimulyo Sleman, Yogyakarta. Kebun Anggrek, Kebun Anggrek Wiraflora, Jalan KRT Pringgodiningrat Sanggrahan Tlogo Adi Melati Sleman, Yogyakarta. Matur nuwun sudah memperindah ruangan Pondoknya Kang Tejo. Penonton pun matur nuwun rawai pun nggih. Iya, minggu ngarep rawuh meleh nggih. Iya, saya pesan tonton terus Pendopo Kang Tejo hanya di TVRI Jogja, memang istimewa. Mari cintai, kembangkan dan lestarikan budaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas gabung pergi. Siap, ya. Memang istimewa.